Lantaran prihatin dengan penyebaran virus corona yang semakin meluas, santri di Magetan, Jawa Timur berinisiatif membuat masker dari potongan kain. Puluhan santri di SMK Raudatul Huda di Desa Kedung Panji, Kecamatan Lembeyan, Magetan. Mereka membuat masker tidak untuk dikomersilkan, melainkan untuk dibagikan secara gratis kepada warga sekitar. Muhammad Abu Tolhah mengatakan, ia bersama santri lain akan membuat 5.000 masker dan dibagikan kepada warga di Desa Kedung Panji secara gratis. Membuat masker ini karena kita punya inisiatif untuk membagikan ke masyarakat karena ada wabah ini. Kita mempunyai target 5.000 masker untuk dibagikan secara gratis di Desa Kedung Panji khususnya. Nanti kalau di Desa Kedung Panji sudah terpenuhi, bisa dikembangkan ke desa-desa yang lain. Diharapkan dengan adanya pembagian masker secara gratis dapat meringankan beban warga di tengah kelangkaan APD tersebut di pasaran. Dari Magetan, Joko Prayitno melaporkan.